Masih banyak remaja, anak-anak, perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki perempuan tidak mahram. Itu karena orang tuanya diam. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa man dayyus ya Rasulullah, apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharibihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahram.